Dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung menyebut bahwa Advan Pratama Telem Banua, siswa Bintara Polri asal Nia Selatan, yang meninggal dunia akibat henti detak jantung atau henti napas. Perwakilan keluarga di Lampung Timur menyatakan penolakan untuk dilakukan autopsi untuk kepentingan pemeriksaan. Siswa Sekolah Polisi Negara SPN Polda Lampung, Advan Pratama Telem Banua asal Nia Selatan meninggal dunia saat menjalani pendidikan dan juga pembinaan fisik. Setelah menjalani pendidikan selama 21 hari, siswa pendidikan pembentukan Wintara Polda Lampung tersebut sempat jatuh pingsan saat masih dalam parisan usai mengikuti apel siang. Menurut dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, Andriani mengatakan, awalnya korban tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara dan langsung dilakukan pemeriksaan resusitasi jantung paru. Usai tindakan tersebut, korban masuk dalam kategori koma dan dinyatakan henti jantung atau henti nafas. Untuk pemeriksaan lanjutan terkait penyebab kematian korban dapat diperoleh dari pemeriksaan dalam atau autopsi. Namun orang tua dan pihak keluarga korban menolak. Pemeriksaan ke IGD sebelumnya dan dilakukan RKP atau resusitasi jantung paru sebanyak 3 siklus dan juga sudah dilakukan di sesok sebanyak 2 kali. Kemudian masuk ke dalam kategori koma dan dinyatakan henti jantung, henti nafas. Untuk pemeriksaan lanjutan ya penyebab kematian bisa didapatkan dari pemeriksaan dalam atau otopsi. Namun keluarga yang mewakili yang ada di Lampung Timur dan juga sudah disetujui oleh orang tuanya yang ada di Nias menyatakan penolakan. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TVN mengabarkan.